Hai Vinette Lover, ketemu lagi sama aku Novinella. Nah, di video kali ini kita akan membahas quiver-quiver tradisional. Jarang ya kita membahas quiver-quiver tradisional. Nah, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa ya di subscribe dan klik loncengnya untuk mengetahui video-video terupdate biar juga nggak ketinggalan ya tentunya. Yuk langsung aja di subscribe dan klik loncengnya. Yuk Vinette Lovers, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, ini dia dari Birpal. Ini adalah quiver yang bagus banget pokoknya ya. Ini canggih juga ya, soalnya dia bisa buat pengguna left hand dan right hand gitu ya. Karena modelnya memang ini backpack, jadi bisa digendong ke belakang gitu. Jadi di belakang gitu ya. Jadi kalian saat main ambil arrow-nya dari belakang gitu. Jadi kayak ala-ala film Robin Hood lah ya. Pokoknya ini warna camo dan ini warna hitam. Ini cocok banget buat kalian yang hunting banget pokoknya ya, karena desainnya ini camo. Buat kalian yang mau simple-simple aja, boleh dong warna hitam aja ini. Pokoknya dua-duanya keren ya. Ini panjangnya atau tingginya ini di 22 inch archers. Nah, materialnya juga ini bahannya nylon. Ini juga talinya bisa di adjustable, strapnya bisa di adjustable, jadi bisa diatur panjang pendeknya suka-suka kalian, pas-pasnya kalian kayak gimana ya. Pokoknya ini keren banget, cocok banget buat kalian Vinette Lovers. Pokoknya ini keren banget, aku rekomendasiin banget buat Vinette Lovers ya. Ready warna camo dan warna hitam, keren banget. Selanjutnya ini ada dari Vista Raider Leather Quiver. Selanjutnya ini ada dari Vista Raider Leather Back Quiver. Nah, ini keren banget karena wah, modelnya ini tradisional banget ya archers. Ini juga made in Pakistan loh. Lihat aja. Cakep banget ya, keren banget, dan ini jarang banget nih yang kayak gini nih. Keren banget, ini Robin Hood banget nih kalau kayak gini. Nah, ini materialnya kulit suede. Jadi lebih lentur gitu kulitnya gitu kan. Ini juga bisa untuk left hand atau right hand ya. Panjangnya ini di 20 inch. Pokoknya ini keren banget nih archer. Ini recommended juga. Nah, ini made in Pakistan pula. Keren banget. Yang terakhir ini ada dari Legacy Leather Omega Back Quiver. Ini makin keren dong archer. Wah, lihat nih. Ini juga bisa untuk left hand atau right hand ya. Nah, ini materialnya kulit suede. Nah, ini desainnya tradisional banget archers, karena ini detailnya dengan rumbai-rumbai. Oh, keren banget. Ih, bagus banget. Ini ada saku aksesorisnya juga di sini, atau posnya juga ya. Jadi kalian bisa simpen glove kalian di sini atau aksesoris panahan kalian di sini. Nah, ini juga bisa di adjustable strapnya. Tuh, bisa di adjust besar kecilnya kayak gitu archer. Panjangnya di 22 inci dan sekali lagi ini bisa untuk right hand dan left hand. Saya pisang archer pokoknya mah ya, keren banget ini mah. Ini pokoknya semuanya tersedia ya di seluruh Vinette Archery Store di Bandung, BSD, Cilandak, dan Solo. Tapi untuk yang ini sih limited edition ya. Untuk yang Vista Raider ini limited edition. Kalian coba dicek stok aja ya, WhatsApp admin aja. Nah, itu dia archers, quiver quiver tradisional, quiver Robin Hood. Pokoknya aku udah bahas semuanya ya, dari model Birpal ini atau enggak Vista Raider, Legacy juga. Pokoknya ini semuanya keren-keren deh archers ya. Semuanya keren banget. Dan pokoknya tersedia di seluruh Vinette Archery Store di Bandung, BSD, Cilandak, dan Solo. Atau kalian juga bisa order online. Pokoknya di e-commerce juga, di website juga, di www.vinetteachery.com, di e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Pokoknya kalian gampang banget deh order di Vinette Archery. Banyak banget caranya ya. Nah, itu aja sih Vinette Lovers ya, penjelasan dari aku. Cukup segini aja, cukup sekian dari aku. Dadah, salam Vinette Lovers. Nah, Vinette Lovers, jangan lupa ya tonton video kita yang lainnya di sini.